Selamat petang, salam sejahtera. Teruskan berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Isu Pandalela belum sesuai dapat datuk, Menteri Sarawak dapat ugutan. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah mengakui terdapat banyak individu serta netizen yang marah dengan kenyataannya mengenai Ratu Terjun Negara Pandalela Rinong baru-baru ini. Malah katanya terdapat juga individu yang mahu membakar rumahnya menerusi satu komen di Facebook. Namun Abdul Karim berkata beliau tidak bercadang membuat sebarang laporan polis setakat ini kerana menerima perkara tersebut sebagai kebebasan bersuara di media sosial. Abdul Karim pada 7 Mei lalu dilaporkan sebagai berkata, pemberian gelaran datu buat Pandalela yang meraih pingat emas di kejuaraan terjun Piala Dunia FINA 2021 baru-baru ini belum sesuai kerana penerjun negara itu masih muda. Sudah semestinya banyak anugerah boleh diberikan tidak bermakna setiap kali menjadi juara di acara antarabangsa mesti beri anugerah gelaran datu. Tidak semestinya begitu. Jadi sebab itu saya nyatakan ada anugerah akan diberikan kepada atlet berjaya. Katanya ketika ditemui pemberita di Sibu hari ini. Abdul Karim berkata, Kerajaan Negeri Sarawak sememangnya tidak pernah mengabaikan atlet negara itu yang meraih kejayaan di kejohanan sukan besar, lebih-lebih lagi di peringkat antarabangsa. Sekian berita, kita jumpa lagi di berita seterusnya. Selamat petang, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.